kejohanan UEFA FAM perempuan bawah 15 tahun. Walaupun tewas 1-2 kepada Thailand, namun jurulatih pasukan negara Kok Ken Lin berpuas hati dengan prestasi yang dipamerkan anak-anak buahnya. Malaysia tewas tipis 1-2 kepada Thailand dalam perlawanan yang berlangsung di ibu negara. Pada perlawanan itu, Thailand yang lebih banyak menyerang mencetak gol pembukaan minit ke-19 menerusi Ratiakomon. Semenit selepas itu, Malaysia membuat serangan balas menyamakan kedudukan hasil rembatan Nur Mekarania Muhammad Hasri. Thailand terus rancak memburu gol tambahan selepas itu namun tidak berhasil hingga tamat babak pertama. Pelawat mengekalkan dominasi di babak kedua namun masih gagal menembusi pertahanan negara. Kesilapan pemain negara selepas itu menyebabkan pengadil menghadiahkan penalti yang disempurnakan Ratiakomon minit ke-70 juga gol kemenangan Thailand 2-1. Walaupun tewas namun ketua jurulatih negara Kok Keng Lin memuji usaha anak-anak buahnya. Saya kena bagi lebih kredit berbaik. Pada yang lebih baik berbanding ketika diaibkan Finland 15-0. Dengan Thailand, nasib tak berapa baik, dapat penalti, kalau tidak dapat kekurusan seri. Tapi pujian harus pada pemain-pemain kita semua. Kredit 100% memang diorang. Malaysia bakal bertemu Hong Kong hari ini bagi perlawanan terakhir di Arena Universiti Malaya, Kuala Lumpur.